Guys, lihat, ternyata di sini kami menemukan terdapat sebuah akuarium yang memiliki banyak sekali ikan. Teman tuh lihat, banyak sekali ikan ya. Kira-kira ikan apa saja yang berada di akuarium ini, teman? Ternyata ada seekor ikan konsumsi juga, teman. Ada seekor ikan nilam. Ada juga seekor ikan nila merah, teman. Lihat tuh, seekor ikan nila merah ini boleh untuk kita pasak ya, karena dia adalah ikan konsumsi yang memiliki rasa yang begitu lezat dan bergizi, teman. Nah, yuk kita masukin terlebih dahulu ya ke dalam untuk akuarium kakak, teman. Sudah terisi, teman. Ayo kita lanjutkan lagi untuk menangkap semua ikan ini, guys. Wadidaw, ternyata ada ikan komet yang begitu sangat banyak sekali, berwarna hitam, berwarna merah, berwarna putih, teman. Kita tangkap semua ikan ini ya. Jangan sampai ada ikan yang tersisa, teman-teman. Ayo kita tangkap semua ikan ini, guys. Untuk akuarium kakak yang pertama sudah terisi penuh oleh ikan ya. Ayo kita saatnya isi lagi untuk akuarium yang pertama, teman. Isinya oleh ikan-ikan ini ya. Tuh, ada juga ikan koi, teman. Ikan koi berwarna putih alias berwarna albino, guys. Ada juga seekor lobster, teman. Seekor hewan yang memiliki capit yang sangat tajam ya. Kalian kalau menangkap lobster harus pakai sisir, teman. Kalau pakai tangan, bisa-bisa tangan kalian dicapit oleh lobster itu, teman. Kalau sudah dicapit, rasanya itu sangat sakit sekali ya. Kakak juga sudah merasakannya, teman. Dan bisa-bisa tangan kalian berdarah. Tuh, lihat, ia memiliki capit yang begitu sangat tajam ya. Wadidaw, jangan ditiru badan kakak seperti ini, teman. Dua akuarium kakak sudah terisi penuh ya oleh ikan yang sangat cantik-cantik, teman. Ikan koi, lobster, ikan komet, dan ini ikan nilam, ikan nila merah. Mantul-mantul. Ayo guys, kita lanjutkan lagi berpetualang ya. Kira-kira hari ini kita berpetualang melanjutkan lagi ke sebelah mana, teman? Wow, lihat tuh, di sini memiliki istana yang berwarna putih dan juga berwarna-warni, teman. Istana yang begitu sangat besar sekali, guys. Kira-kira kakak akan menemukan apa lagi ya? Ada pintu berwarna biru di sini, temanku. Yuk, kita coba bongkar, teman. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Wow, guys, lihat di dalamnya, teman. Terdapat seekor hewan apa ya? Ayo kita coba tangkap terlebih dahulu, guys. Kakak sudah mendapatkan, teman. Ternyata dia memiliki bulu yang sangat lebat, teman. Kakak tahu nih, guys. Kelihatan dari bentuk tubuhnya, ini adalah seekor burung puyuh, teman. Seekor burung yang memiliki, lihat, dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, teman. Kakak juga sedikit aneh ya, tapi dia memiliki ini, teman, lari yang sangat kencang sekali nih. Burung puyuh ini sangat dicari orang-orang nih, guys, karena dia bisa menghasilkan telur yang begitu sangat lezat sekali, teman-teman. Telurnya itu berwarna putih sangat kecil ya. Tuh, dia langsung melarikan diri saja, teman. Ternyata dia sedang menyantap makanan, teman-teman. Tuh, wadidaw, sangat kelaparan sekali ya. Ayo kita biarkan dulu si makan puyuh ini makan dulu ya, nanti kita ambil, teman. Ayo kita lanjutkan lagi, guys, untuk ke sebelah sini, teman. Tuh, ada istana lagi yang memiliki pintu dua berdekatan yang sama berwarna merah. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemukan jelangnya ya? Ayo kita ambil, teman. 1, 2, 3. Wow, guys, ada seekor ayam, teman. Lihat tuh, kelihatannya dari bentuk tubuhnya, teman. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, berwarna putih, dan juga berkaki dua, teman. Mantul-mantul. Ini satu ekor ayam sudah kakak dapatkan, teman-teman. Anakan ayam ini juga cocok untuk kita rawat, teman. Lihat tuh, dia begitu sangat jinak sekali ya kita permainkan, teman-teman. Tuh, kakak mendapatkan dua ekor anakan ayam yang berbeda jenis, teman. Ini adalah jenis anakan ayam kate, dan ini adalah ayam kampung, teman-teman. Ini seekor ini, guys, berwarna putih. Wadidaw. Ayo, teman, kita pintu ini, teman, pintu di pinggirnya. Jangan sampai ada pintu yang tersisa belum kakak buka, teman. Yuk kita bongkar nih, guys, dalam hitungan ketiga ya. Tok 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 tok. 1, 2, 3. Wadih, guys, ternyata yang keluar adalah seekor kelinci, temanku. Hewan yang sangat imut dan juga lucu, teman. Ayo kita coba tangkap ya, kita keluarin seekor kelinci ini, teman. Lihat tuh, mantul-mantul, kita mendapatkan seekor kelinci, temanku. Berwarna putih dan juga hitam ya. It's very nice. Kita coba, kita kasih makan, teman-teman. Apakah dia mau makan makanan yang kakak kasih, guys? Nampaknya dia tidak mau, teman-teman. Dia sudah kenyang ya. Wadidaw, cocok sekali untuk kita rawat, teman. Seekor
kelinci ini ya. Dia adalah hewan beranak, teman-teman. Hewan kelinci ini bukanlah hewan petelur ya, melainkan hewan beranak, teman-teman. Mantul-mantul, cocok kita kata rawat dan kakak pelihara ya. Biarkan dulu dia bermain-main di sini, teman, sama seekor anak antik ini ya. Biarkan dia bersahabat baik, guys sih. Ayo kita lanjutkan lagi ya. Tuh, masih ada pintu lagi, teman, yang berwarna biru yang belum kakak buka di sini, guys. Kira-kira di pintu berwarna biru ini kakak akan buka dengan apa ya? Mari kita coba bongkar, teman. 1, 2, 3. Wow, bentar guys, apakah ada hewan di dalamnya, teman-teman? Ternyata di dalam pintu berwarna biru ini tidak ada suatu hewan apapun, teman, alias cong. Wih, hari ini kakak tidak beruntung ya, tapi gak apa-apa, teman-teman. Kita tutup kembali pintunya ya, karena kita sudah mendapatkan hewan sangat banyak sekali, teman-teman. Wih, dididi, begitu yeah. Sangat imut. Lihat tuh, dia malah bermain-main, teman-teman. Mantul-mantul sekali ya seekor itik ini. It's very nice. Nanti kita rawat dan kita pelihara ya 3 ekor ini, teman-teman. Yuk, kita lebih baik lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Weh, ketemu lagi bersama si kelinci berwarna hitam. Dia selalu mengikuti kakak untuk berpetualang, teman, karena dia adalah hewan peliharaan kakak yang begitu sangat jinak sekali ya. Wadidaw, lihat, teman. Kira-kira kalian ada yang mau gak, teman, sama kelinci berwarna hitam ini? Kalau ada yang mau, tolong tulis kolom komentar ya. Nanti kakak kasih buat kalian, teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Ciri-ciri kelinci ini memiliki telinga 2 dan juga memiliki kaki 4 ya. Memiliki bulu lebat, teman. Mantul-mantul. Hududu. Nanti kita kasih makan lagi ya. Biarkan dia menemani kakak untuk berpetualang hari ini, guys. Ayo, kita lanjutkan lagi, teman tuh. Masih ada perangkap lagi yang berwarna apa ini, teman? Berwarna biru. Ayo, kita buka, teman. Wih, susah sekali membukanya, guys. Wadidaw. Ternyata ada lagi seekor itik berwarna hitam, teman. Nampaknya dia terjebak ya di dalam ini, teman, perangkap berwarna biru ini. Jadi si anakan itik yang berwarna putih ada temannya ya. Mantul-mantul, lihat tuh, dia terjebak, teman-teman. Nanti kakak kasih makan ya seekor itik berwarna hitam ini, teman. Tuh, di dalamnya juga terdapat bola-bola, teman. Berwarna pink dan juga berwarna oranye. Wadidaw, wadidaw. Ayo guys, kita lanjutkan lagi, teman. Tuh, ternyata masih ada ya, sampai gak mau kelewatan, teman. Perangkap yang berwarna apa ini, guys? Berwarna kuning. Mari, teman, kita bongkar. Wih, ternyata terdapat satu butir telur, guys. Satu butir telur berwarna apa ini, teman? Berwarna emas alias berwarna kuning. Mari, teman, kita bongkar ya. Kira-kira hewan apa yang ketemukan dalamnya ya? Mudah-mudahan bukan hewan berbayang keluar di telur berwarna kuning ini, teman. Let's go, kita bongkar, guys. Widih, ternyata di dalamnya terdapat satu ekor ikan. Ini adalah jenis ikan invasif ya, ikan yang berada dalam kolam warga, teman-teman. Lihat tuh, dia memiliki tubuh yang sangat unggul, tapi dia memiliki corak warna yang begitu unik, teman. Berwarna hitam di garis-garisnya. Widih, sangat cocok untuk kita rawat, teman. Kalau di daerah kakak, ini namanya ikan betok ya. Kalau di daerah kalian, ini namanya ikan apa, teman? Yuk, kita langsung masukin saja ya ke dalam truk akuarium, teman-teman, karena ikan ini sangat unik sekali. Wadidaw, it's very nice. Lihat, teman, ternyata berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali ya. Dan truk akuarium dan truk anak kakak juga sudah diisi penuh oleh semua hewan-hewanan, teman. Itu saatnya kita lanjut lagi untuk meluncur, guys. Ternyata masih ada pintu lagi yang belum kakak buka di sini, teman. Ini adalah pintu berwarna merah ya. Kakak sampai lupa nih, guys. Yuk, kita coba bongkar, teman-teman. Kira-kira warna apa lagi yang ketemukan? 1, 2, 3. Wow, bentar, guys. Di dalam sangat gelap sekali, teman-teman. Yuk, kita coba lihat dan kita mendekat, teman. Hewan apa yang ada di dalamnya, guys? Wih, ternyata lihat tuh, ada beberapa ekor anakan ayam berwarna-warni, teman. Kita coba lihat tuh. Wadidaw, anakan ayam berwarna merah dan juga ada lagi, teman, nih, anakan ayam berwarna kuning. Wadidaw, mantul-mantul. Apakah ada lagi? Ternyata masih ada lagi yang kerasakan, teman. Berwarna kuning lagi dan yang terakhir berwarna pink, teman. Ayo kita masukin semua anakan ayam ini ke dalam truk anak kakak ya. Lumayan, teman-teman, buat peliharaan di rumah nih, guys. Widih, kakak mendapatkan 4 ekor anakan ayam ya. Hari ini gak sia-sia, teman, kita mulai berpetualangan lagi nih, guys. Sudah mendapatkan 4 ekor anakan ayam yang sangat cantik sekali ya. Wih,
Guys, guys, lihat tuh. Wow, ternyata di sini kakak menemukan lagi seekor kelinci, teman. Wadidaw, ini kelinci memiliki tubuh yang sangat besar sekali ya, berwarna hitam. Ayo guys, kita coba kasih makan dia rumputan, teman. Apakah mau? Wadidaw, ternyata langsung disantap begitu saja, teman. Nampaknya kelinci satu ini sangat kelaparan sekali ya. Sangat kasihan, teman. Nanti kita ambil dan kita rawat ya. Seekor kelinci ini kalau kita masukin ke dalam truk anak kakak gak akan muat, teman, karena kelinci ini memiliki badan yang begitu sangat besar sekali ya. Lebih baik nanti kita ambil lagi, teman, dan kita mengambil wadah yang lebih besar ya untuk memasukkan kelinci ini, guys. Wede, biarkan dulu dia makan rumputan yang kakak kasih ya. Lebih baik kakak lanjutkan lagi, teman, untuk perpetualan ya. Karena kali ini kakak belum puas sekali, teman. Yuk kita lanjut, guys, di sebelah sini tuh. Lihat, wow, ada yang bersuara di perangkap ini, teman. Kira-kira yang bersuara itu hewan apa ya? Kakak sangat curiga sekali, teman. Ayo, ayo, kita coba buka, teman. Satu, dua, tiga. Wow, ada seekor anakan ayam. Lihat tuh, anakan ayam ini memiliki tubuh yang begitu mungil, teman ya. Kut. Ayo sini. Wow, nampaknya anakan ayam satu ini malu-malu, teman-teman. Dia selalu menjauh dari kakak ya. Wadidaw. Oke, gak apa-apa, teman-teman. Biarkan anakan ayam ini bermain-main dulu di sini ya. Ayo, kita lebih baik melanjutkan lagi untuk berpetang, teman. Guys, kakak baru unggah, teman. Ternyata di sini kakak menemukan terdapat bola-bola berwarna-warni nih, guys. Ini ada bola-bola berwarna hijau, berwarna kuning, pink, dan juga berwarna apa lagi? Berwarna oranye. Mantul-mantul. Nanti kita ambil semua ya buat mainan kakak di rumah, teman-teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi, teman. Kira-kira perangkapan lagi yang belum kakak buka ya. Wow, guys, lihat tuh, ada pelengkap yang kelewatan, teman-teman. Widih, hampir saja kakak menemukannya lagi ya. Ini adalah pelengkap yang berwarna pink, teman. Hei, lihat, perangkap yang begitu besar sekali, bersama perangkap tapi berbeda warna, teman. Ini adalah perangkap yang berwarna pink ya. Ayo kita coba buka tuh. Ada hewan yang langsung keluar saja, teman. Ternyata ini adalah seekor itik, guys. Yuk kita coba kasih makan seekor anakan itik ini, teman. Mantul-mantul. Kira-kira anakan itik ini mau gak ya dikasih makanan yang kakak kasih, teman? Tuh, lihat tuh, langsung disantap begitu saja dengan lahap, teman-teman. Wadidaw, seekor anakan itik yang sangat imut sekali ya. Dia kalau masih anakan sangat imut, teman, tapi berbeda kalau sudah besar nih, guys. Dia adalah hewan yang sangat jorok sekali, teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, boleh kita pelihara, teman. Karena dia adalah hewan yang bisa bertelur, hewan penghasil telur, teman. Mantul-mantul. Lihat